Tokyo Verde versus Montedia Yamagata 26 Maret 2022. Pratama Arhan siap debut di J2 League Liga Jepang. Laga Tokyo Verde versus Montedia Yamagata akan hadir dalam lanjutan pekan ke-6 J2 League 2022. Pada Sabtu 26 Maret 2022 mendatang. Duel Tokyo Verde versus Montedia Yamagata ini tak hanya penting bagi klub, tapi juga Pratama Arhan yang tampak sudah siap menjalani debut di Liga Jepang. Tokyo Verde yang menjalani laga tandang pada pekan ini harus kembali bisa merebut 3 poin demi terus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen. Saat ini mereka duduk di posisi 3 dengan 11 poin, sama seperti Vegalta Sendai di atasnya, dan hanya terpaut 2 poin dari Yokohama FC di puncak. Sedangkan tim tuan rumah Montedia Yamagata tertahan di posisi 15 dengan koleksi 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kalah. Tokyo Verde punya modal besar dalam lawatannya ke Andy Soft Stadium markas Montedia Yamagata. Pelatih Tokyo Verde Takafumi Hori dipastikan akan menurunkan kekuatan penuh, termasuk duet bek Seiya Baba dan Hiroto Taniguchi di jantung pertahanan. Sedangkan bintang timnas Indonesia Pratama Arhan yang sudah mulai berlatih dengan rekan-rekan barunya agar bisa fokus beradaptasi. Sebelumnya dikabarkan bahwa bek kiri berusia 20 tahun itu belum akan dibawa dalam 2 laga tandang pada pekan ini. Tapi bukan tidak mungkin, Pratama Arhan tetap dibawa. Mengingat Daiki Fukuzawa yang biasanya selalu jadi andalan, malah menghilang dari skuad pekan lalu. Kalaupun tak diturunkan sebagai starter, bisa saja Pratama Arhan masuk di penghujung babak kedua untuk membantu adaptasinya di Liga Jepang.